Kita mau beli mie ayam. Satu pakai telur, satu aku enggak, ada Pak? Ada. Satu ya, Pak? Heeh. Oh, ketang ya. Satu. Rasa satu. Ih, sawinya seger-seger, Pak De. Orang baru ya. Heeh. Uh-uh. Tapi itu belinya tadi malam itu. Oh, tapi masih bagus, Pak De ya? Direndam ini air? Enggak, barusan tak cuci sore tadi. Belinya ini jam 1 malam tadi. Oh. Kalau nyari tadi pagi susah ya. Enggak ada dagang. Berarti lebih banyak malamnya ya, Pak De ya? Ya malam ada orang satu orang tok tadi malam. Oh. Di perapatan itu loh, Mbak. Oh, Pak De enggak ke masuk ke pasarnya enggak? Enggak. Oh, gitu. Orang jarang orang dagang tadi malam. Oh galungan. Iya, karena galungan ya, Pak ya. Oh. Iya, ada mie betul, Pak De. Yang kuenya biru. Kan sama toh? Toh, kan sama namanya, Pak. Iya, kan tulisannya beda. Enggak apa-apa. Lu, mie-nya Pak De ini bikin sendiri ya, Pak ya? Paling dia bikin yang. Udah matang ini ayamnya. Siapa yang dipotong? Ini telurnya. Pak De. Enggak, itu mau digiring siapa? Iya. Ini Pak De yang jualan, langganan sudah tahun 2016. Berapa? 16. Oh iya, Pak. Iya. Aku udah enggak inget dah tahunnya berapa. Ya cuma pas waktu itu hamil kan, Pak, yang pas langganan iya. Jam 12 malam itu ya? Sering. Hampir sama bikinan Pak De sama yang anak Pak De itu yang oh, yang di sebelah timur, ini. Uh-huh. Bener enggak, Pak? Ya, itu anakku ya. Iya, maksudnya kan kadang itu beda. Mie-nya dari Pak De juga. Sama. Mie-nya. Mie-nya lain orangnya. Ngambil mie-nya beda. Enggak satu pabrik itu. Oh. Mie-nya beda. Aku ngambil orang ya cetakannya. Sama ya? Ya, gede kecilnya sama ya? Gede kecilnya itu sama. Cuma orangnya beda yang bikin. Iya. Beda apa yang bikin tuh beda, Mbak. Beda orang lah. Main pabrik. Sampai enggak pakai telur? Enggak, saya enggak pakai. Ini aja. Iya. Sambel. Iya, pakai. Yang enggak pakai telur aja pakai si sambel, Pak De. Nih. Satu lagi. Nah, satu udah. Pakai. Jangan. Emang enggak suka ini dia. Kecap. Tapah dong. Kebentor. Patok sendiri kok enggak apal. Makasih ya, Pak De ya. Mantap. Wah, dong. Oke, teman-teman, kita tadi tuh sudah beli mie. Nah, ini mie-nya Pak De. Pak De mie ayam. Sebelum makan mari kita baca doa dulu ya. Tunggu dulu ulek-ulek. Berdoa dulu, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wow, kita makan mie ayam. Kalau punya suami pakai telur. Kalau punya saya enggak pakai telur. Mie ayam kaporit. Mie ayam kaporit. Ih, nama kaporit. Kenapa tadi gua tak minta banyakin kuah ya? Ya Allah. Lupa kok. Pak De itu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut makan, teman-teman. Wow, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ngeluduk ibu, guys. Sudah tak sabar. Kapal tanker. Ini enak kalau pas masih hangat itu. Thank you.
Oh, sayurnya ini mantap. Apalagi sama telur. Enggak telur apa? Ya. Iya, ada kuning enggak, Pak? PR lagi, guys. Kalau kuningnya itu enak di diaur-aur sama kuahnya, mansulita. Ini antara apa namanya? Apa? Bumbu ininya satu enggak banyak mana? Pas. Ini enak banget. Boleh makan apa? Lagi embu masa masa tong telurnya banyak atau kan udah dipotong-potong. Ini baru mie ayam baik. Pas banget nih mie ayamnya. Tabuk tabuk lapar. Pokoknya kalau biasa makan mie ayam ini, bapak yang tadi, beli yang lainnya. Gak enak. Pokoknya ini lebih mantul. Tapi ada sarapan langsung tau juga ada apa? Enggak lama enggak ke belum. Masa? Enggak salah kan? Kok duluan kakak? Iya lah. Kikin ngelem. Hah? Kok kikin dua? Wow. Makanya tahunan sudah. Air yang di belakang, Pak. Oke. Sampai cukup di sini dulu videonya. Nggak, lugu-lugu-lugu-lugu. Nggak usah. Minum dulu. Suami nggak mau. Kalau nggak dingin, guys. Dia bangun sendiri. Arya pada dia. Ganteng kan, Pak?
teman, karena kita sudah selesai makan, mungkin segini aja dulu ya video dari kita. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.